selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama Meli di channel Kisabdo Pandito. Happy anniversary Pemuda Batak Bersatu, PAC Bojongsari kedua tahun, diwarnai kemeriahan, kegembiraan penuh sukacita oleh seluruh 11 PAC Pemuda Batak Bersatu di Kota Depok. Acara yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Rumah Makan Tirta Rasa Sawangan Depok ini telah dihadiri para tamu undangan istimewa, antara lain anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi dan Ramil 05 Sawangan Kapten Infanteri Maman Jaya, Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Edi H. Saragi, Kadip Miftar DPP Pemuda Batak Bersatu Parsi Haloho yang mewakili Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu dikarenakan berhalangan hadir, beserta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sementara itu, beberapa ormas lain yang hadir dalam acara ini adalah Ormas Pemuda Pancasila, Ormas BPP KB Banten, Ormas FPR, dan Ormas Patriot Garuda Nusantara. Seperti apa kemeriahan acara ini? Mari kita saksikan bersama-sama liputan acaranya. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa. Maju-ajua, enju-ajua, merdeka! Bawa ke dalam
bersalin. Ya, tepuk tangan dulu, ini tema yang luar biasa. Ya. Tema subtema adalah salam satu komando bersama kami jadikan pemuda Batak Bersatu atau PBB yang berkarakter, memiliki prinsip dan akhlak yang humanis. Haleluya. Saudara, saya bersyukur jika saya ada pagi ini. Terima kasih pengundangan maklumat ibu kurban. Nama saya Arianto, mungkin ada yang nggak kenal, mungkin sebagian akan kenal. Aku mau foto sebentar ya. Iya. Oke. Okay. Ya, kapan lagi betul nggak kita berpose di depan kamera Pak HP. Nah, nama saya Arianto, mungkin ada yang nggak kenal, tapi yang aku lihat ini 1/3 Sawangan sudah ada di sini. Haleluya ya. Jangan sampai nanti ibadah Sawangan jadi kosong, betul? Iya, puji Tuhan. Thank you.
ini kita boleh menikmati hasil perjuangan mereka dengan kita mengadakan acara perayaan hari ulang tahun dan kita mengadakan kebebasan berserikat, berkumpul dan bergotong royong untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dan juga untuk mengenang jasa-jasa para rekan juang kita yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Dan juga pada hari ini kita dalam suasana pesta perayaan ulang tahun ini kita juga mendapatkan satu kabar duka di mana istri dari salah satu rekan juang kita dari PAC Sawangan yang saat ini juga dipanggil oleh Tuhan untuk mengenang pada jasa-jasa pahlawan kita dan juga untuk berdoa kepada keluarga rekan juang kita yang saat ini berduka. Mari kita memberikan cipta dan cipta dimulai ini cipta selesai. Jadi silakan dulu kembali. Hari kita bekerja sama bersinergi
setiap apa yang ada bersama di hati kita, ayo kita sama-sama mencatat, sama-sama kita kerjakan. Apapun itu, saya rasa dalam satu hati satu jiwa kita dapat kembangkan ini mudah berusaha lebih baik lagi dan lebih mantap lagi. Begitu juga buat mungkin ormas-ormas kalau saya dari FBU itu dapat selamat datang bang. Mungkin ada lagi ormas yang lain. Selamat datang juga buat orang-orang semua. Selamat datang juga dari yang ini dari bahwa kita kiri ini bang ya. Ini dari kiri ini juga ada. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila ajalin mudawwat. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan ila al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut wa najina min al Amin. Ya Allah ta'ala di dunia sana wa akhirat sana wa bil jazana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Rabbika rabbil jazati wa yasifu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memimpin taman tersebut. Dan sekaligus saya juga kenal Pak. Ya, jadi saya Komandan Koramil dan Ramil Sawangan. Saya juga baru Januari kemarin 2022 saya menjabat di Sawangan ini. Jadi kalau bapak nanti saya main ke bapak tua bisa kenal saya jadi sambil berkenalan saja ini. Soalnya sambutannya mendadak tanpa pemberitahuan saya nih, jadi saya langsung ditolong semua orang tua ini, ditolong naik ke atas panggung, saya nggak punya bahan, jadi bahan saya hanya perkenalan saja pak, ya, jadi pada waktu siang ini saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari bapak-bapak sekalian, bapak yang berbahagia. Pemuda Batak Bersatu. Mudah-mudahan berjalan sampai ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk kapal inap, jika ingin memberikan tawaran, dipersilakan maju ke depan. Boleh memperlihatkan tentang kita pada hari ini. Thank you.
kita panjatkan kepada Tuhan yang berkuasa dan benar semakin gagas sejak ditunjuk sebagai ketua pemuda bangsa bersatu negara itu. Tahun 2024 harus kita menjadi anggota DPRD khusus perempatan yang ini selesai bukan? Kita doakan beliau biar sehat walaupun ya, selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa beserta seluruh jajaran DPC Pemuda Batak Bersatu serta Depo yang saya hormati Ketua PAC Ujung Sari Batak Bersatu Amang Pemimah yang Alhamdulillah mengundang saya kembali dan juga beberapa anggota DPRD untuk menghadiri acara ulang tahun Pemuda Batak Bersatu Kecamatan Ujung Sari tahun yang lalu di Gunung Ijo, tahun ini di Tirta Rasa, tahun depan di Sentu Pengasinan kita. Happy birthday.
berikut dengan Pak Wakilnya Pak Lady Pitona serta seluruh jajaran perangkat kepengurusan di Banjar Negara saat ini yang saya hormati. Demikian juga dengan para bapak-bapak sekalian Ketua PAC yang turut sebagai undangan pada hari ini dari seluruh wilayah serta seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan begitu juga para rekan dari organisasi lain yang turut hadir pada saat ini di dalam undangan ulang tahun yang kedua dari Pemuda Rakyat Bersatu PAC Bojongsari. Terlebih ini yang kami banggakan para serikati serta para adik-adik yang baru menampilkan tarian yaitu dari Sapa ya Pak Ketua ya, luar biasa, patut diapresiasi. Tentu dalam kesempatan ini izinkan saya Pak Ketua menyampaikan selamat ulang tahun dari Bapak Ketua Umum Pak Lambung FC Hobi kepada Pemuda Batak Bersatu PAC Bojongsari. Dikatakan tidak sedang beliau ada kegiatan lain, maka beliau menyampaikan salam kepada Pak Ketua dan jajaran. Baik, salam buat Ketua Umum dan seluruh jajaran PAC. Terima kasih. Mas. Karir Victor sampai di tempat ini walaupun terlambat, tetapi masalah waktu begitu dia melontong sampai di lokasi ini sangat cepat dan tepat. Dari harapan kami kepada seluruh dengan juga pengurus PAC Bojongsari, jangan biarkan kedua kita berjalan sendiri. Ya kasihan, bantu dia. Dukungan dihargai mana? Bantu caranya agar supaya setiap pojok, setiap sudut Bojongsari harus ada pemimpin Pemuda Batak Bersatu. Harus ada pemimpin Pemuda Batak Bersatu. Kalau saya ingat kehadiran, saya yakin setiap kelurahan yang ada di PAC Bojongsari itu semua sudah dijaga oleh PAC. Sama yang bisa mengerjakan pekerjaan sebesar ini tentu dibantu dengan tim yang lain tentunya. Ya, terkait dengan yang lain. Berarti tantangan luar dari sama DPCD semakin itu semakin berat. Jangan cuma berkarya di Bojongsari ya. Ya, masih ada 10 PAC lagi yang harus sapanya harus kita bangun. Harus kita sama-sama membangun sapanya. Supaya apa? Sudah tetap kita bersama. Apa yang menjadi mungkin ya selalu terjadi. Anak muda itu tidak boleh diberikan kepada DPD apa? Anak muda itu tidak ada panggung. Di sinilah di Pemuda Batak Bersatu panggung diberikan sebesar-besar seluas-luasnya kepada anak muda yang mau berkarya dan berkreasi. Yeah.